Terima kasih Miza di Studio 3 Angkasa Puri. Memerai ikan, aktiviti menangkap ikan secara tradisional yang semakin dilupakan. Bagi mengembalikan tradisi dan nostalgia itu, Kampung Kubur Datu Kuala Balah dekat Jeli dipilih lokasi penganjuran menerusi program anjuran Kelab Motosikal RTM, RTMBC dengan kerjasama RTM Kelantan. Ahmad Hemarozi yang turut serta dalam program ini mempunyai laporan penuh. Perjalanan dari Angkasa Puri ke Jeli, Kelantan yang mencecah ratusan kilometer memberi pengalaman berharga buat peserta RTMBC. Kesibukan kuota dilupakan seketika bagi merasai sendiri pengalaman berada di kampung halaman. Melihat paras air sungai cetek akibat kemarau membolehkan aktiviti seperti ini sesuai dilakukan. Dengan kerjasama penduduk kampung, aktiviti ini dimulakan dengan membuat ra atau ria, iaitu batang pisang yang dipotong halus secara memanjang dan diikat pada tali kerbau. Ini untuk atas. Untuk tarik atas daripada tempat hanok jatuh. Ini orang panggil tali ya. Ini orang panggil sirak ya. Yang main dulu, tali ni dia buat dengan tali akar merah ni. Akar. Kalau ni tak dah. Akar. Panipo dulu dia pakai rotek. Yang main amur tahun 50 hari lagi dah. Ra atau ria kemudiannya akan dibawa ke hulu sungai dengan perlu mengikut arus sungai sehingga ke kawasan ikan diperangkap atau dikenali bunuhan. Ria akan dibawa ke kawasan bunuhan dan waktu kami bawa ke sana pun dah dapat dah ikan dan ini antaranya. Bunyi bising dihasilkan apabila ra ini bergesel dengan tanah dan batu-batuan menyebabkan ikan berenang mengikut arus ke kawasan bunuhan. Bahak dalam perjalanan daripada Merah tu kita ada jurusleh untuk kata kalau orang kampung nak ambak ikan tu tubik dalam lubuk tu tubik luar supaya dia ikan tu hilir turut sungai lah sapa ke bunuhan ni. Ini untuk buat ikan ni, ambak ikan. Kita kira ambak ikan kita pocok buluh ni. Kita kira ikan yang turut buluh. Kita turut buluh dari sapa ke buka lubang ni tu. Itu pasal buka eh. Ikan apabila tanpa lubang, itu buka je lah. Kita akan ikat situ lah ikannya. Siapa nama benda buat ni bunuhan? Ha, ni bunuhan. Lebih 200 ikan berjaya ditangkap, antaranya sebarau, kalui dan kelah, yang kemudiannya dimasak di tepi sungai secara bergotong royong bersama masyarakat setempat. Sakura Malaysia berkembang mekar dengan cuaca panas iklim Malaysia. Terpesona dengan keindahan Sakura Malaysia seperti mana yang tular di media sosial, Kampung Pengkalan Cengal Bacok kini menjadi tumpuan. Laporan Nur Liana Nazam. Laluan sepanjang 500 meter ini diwarnai keindahan pepohon tikoma dengan bunganya yang merimbun juga berguguran. Kelab Sorak Cycling Team antara yang berkesempatan merasai sendiri panorama ini dan berbaloi dengan kayuhan berbasikal sejauh 27 km dari Kota Baru. Separuhnya dah mari tengok bunga. So jadi yang belum tengok bunga ni bila tengok gambar dia tu jadi kami tertarik, teruja. Jadi kami pun start gatih daripada Kota Baru terus ke sinilah. Sebab kita tengok orang viral ni. Kata macam di apa, Korea lah pun sebenarnya kita datang sendiri lah. Dalam kayuhan lebih kurang dalam 20 km lebih daripada Kota Baru. Kayuhan sejauh 27 kilo tu kira hilang penat bila sampai sini. Dengan keindahan bunga sakura di sini. Bagi penduduk, fenomena kali ini cukup meriah berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini, ia berbunga lebat sejak penanamannya oleh Majlis Daerah Bacok MDB lebih 10 tahun lepas ternyata mencantikkan lanskap. Belum ni pun okey juga. Tapi musim ni, tahun ni nampak orang ni sungguh sikit lah. Nampak meriah lah sikit. Kita pun suka tengok ramai orang mari menikmati keindahan alam. Boleh lah. Sebab petai-petai ni pada duduk sunyi ni ada juga ramai orang. Siap-siap orang nego pun ada lah. Pokok tikoma kebiasaannya berbunga sekitar Mac hingga April setiap tahun, namun tidak bertahan lama kerana akan luruh sepenuhnya apabila hujan turun berpanjangan. Pohon yang berbunga lebat umpama di Korea dan juga Jepun ini hanya dapat kita saksikan di Bacok ketika cuaca musim panas sebegini sahaja. Noliana Nazam, RTM.
Etok atau lebih dikenali dengan panggilan etok sering dijadikan makanan ringan atau kudapan bagi rakyat Kelantan. Jesro Universiti Malaysia Kelantan UMK mengambil langkah proaktif mendaftarkan etok salai sebagai makanan warisan negeri sekaligus membantu meningkatkan produktiviti komersial makanan tradisional itu. Naib Chancellor UMK Profesor Dr. Nor Azizi Ismail berkata, keputusan dicapai menerusi mesyuarat yang melibatkan usahawan, peniaga, pembekal serta pencari etok bersama agensi kerajaan. Dan kita harap kajian ini akan terus dapat merancangkan lagi etok dan juga jadikan etok ini sebagai salah satu makanan warisan yang diiktiraf di peringkat dunia. Itu juga salah satu hasrat kita lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Etok Salai Kelantan 2019 di UMK Kampus Bacok, Tangor. Karnival turut memberi penjelasan yang berlandaskan nilai akademik dan ilmiah berkaitan potensi serta prospek perniagaan makanan berkenaan. Pada karnival ini, 7 perisa baharu Etok Salai diperkenalkan kepada orang ramai. Dia cerita pada naik ke tarah etok ni promosi ke apa ni keluar negeri, keluar negara kalau boleh. Lepas tu dia naik ke tarah buku set tu. Tapi saya setuju naik itu belakang tu. Dia nak buat macam pembenahan etok. Lepas tu nak bantulah kalau macam gerai-gerai etok tu ni nak bantu dah ke mana. Dia tak selah macam dedah-dedah gini kan. Dia nak buat comel, tak selah apa, buku dengan apa sakobah. Penyelidikan etok salai dalam skop globalisasi itu telah dilaksanakan sejak 2016 yang berakhir November depan. Miza, laporan itu menutup perkembangan dari negeri Cik Siti Mengkembang. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Salam hormat.